Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Widi Music Pile. Dan di edisi kali ini, gue akan mencoba mereview album Does This Look Infected dari Sum 41. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, gue harap kalian subscribe channel ini dulu ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Oke? A few moments later. Oke guys, jadi album ini merupakan album kedua dari Sum 41 ya guys. Album ini dirilis pada tahun 2002 melalui label Island Records. Album ini diproduseri oleh Greg Norrie dan dimixing oleh Andy Wallace. Terkecuali lagu The Hell Song dimixing oleh Tom Lord Aux. Album ini berisikan 12 lagu ya guys, dengan 3 lagu dijadikan single utama. Yang pertama itu Still Waiting, yang kedua The Hell Song, dan yang ketiga Over My Head, Better Off Dead. Di album ini Sum 41 terdengar memainkan musik pop punk ya guys, dengan memasukkan beberapa genre musik heavy metal. Oke guys, langsung aja ya kita buka isinya seperti apa. Jadi seperti ini guys bentuk kasetnya. Rilisan Universal Music Indonesia. Dan ini covernya. Cover depannya menampilkan drummer Sum 41 ya guys, Steve Jobs sebagai zombie. Dan di bagian belakangnya ada daftar lagunya. Di side A ada 7 lagu, di side B ada 5 lagu. Dan ini sleeve covernya. Menampilkan personil Sum 41 sebagai zombie ya guys. Cukup panjang juga ya guys sleeve covernya. Dan ada lirik-lirik lagunya juga guys. Dan ini ada personil Sum 41 sebagai zombie. Di sini ada David Brownson, ada Con McCaslin, ada Derek Weebly, dan Steve Jobs. Dan di bagian sini ada ucapan terima kasihnya ya guys. Dan ini ada bonus lagu ya guys. Cuman bonus lagu ini berlaku di ini ya guys, di vinyl. Kalau di kaset tidak ada. Dan di sini ada bagian kreditnya. Oke guys, jadi album ini berisikan 12 lagu ya guys, dengan 3 lagu dijadikan single utama. Single yang pertama itu lagu yang berjudul Still Waiting. Jadi lagu ini bentuk protes anti perang Irak yang dikumandangkan Presiden Amerika pada saat itu, George W. Bush. Dan ada video klipnya juga ya guys. Dan di single kedua ada lagu yang berjudul The Hell Song. Jadi lagu ini bercerita tentang teman wanita Derek Weebly yang terinfeksi virus HIV ya guys. Dan ada video klipnya juga. Dan di single ketiga ada lagu yang berjudul Over My Head, Better Off Dead. Dan ada video klipnya juga ya guys. Oke guys, jadi selain ketiga single lagu tersebut, masih banyak lagu-lagu yang enak untuk didengar di album ini ya guys. Di antaranya itu lagu yang berjudul My Direction. Terus ada lagu Anik. Lagu ini berdurasi pendek ya guys. Jadi Anik itu singkatan dari Anna Nicole Isekan. Jadi lagu ini bentuk sindiran kepada artis sekaligus model kontroversial Anna Nicole Smith. Terus ada lagu No Brain. Terus ada lagu Al Mesap.
Terus ada lagu favorit gue nih guys, Mr. Amsterdam. Terus ada lagu Thanks for Nothing. Terus ada lagu Hook. Nah, ref di lagu Hook ini terdengar seperti lagu Boom milik band POD ya guys. Oke guys, sekian dulu ya edisi review kali ini. Kurang lebih review yang gue sampaikan tolong dimaafkan ya guys. Dan menurut kalian album Does This Look Infected dari Sum 41 ini dari 1 sampai 10 kalian beri nilai berapa guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke guys, see you on the next video. Dah.